Salim karo ibu nang. Salim nang, salim nang. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sehat ya nang ya? Bapak. Kok bapak ngenteni kono? Salim. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Pagi ini mendung banget dan kita ada di daerah sekitar rumah kita sebetulnya. Kita ada di Desa Maturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Satu kecamatan dengan ya, kita punya rumah. Beberapa waktu yang lalu kami dimintain tolong, ada salah satu viewer kami yang punya keluarga gangguan jiwa. Viewernya di luar negeri. Viewernya di luar negeri, yang pertama ngubungi itu di luar negeri. Nah, terus kemudian adik-adiknya yang di sini ngubungi juga. Mereka kesulitan mau membawa ke rumah sakit. Nah, hari ini kita akan bawa ke rumah sakit dan alhamdulillah kemarin kita udah cross check ke pedurungan, ke RSC, nanya ke Pak Kandar, ada ruang juga dan semuanya akan mudah-mudahan berjalan baik. Oke, kita ke sana. Assalamualaikum. Nuwun sewu, kula tanglet riyen nggih. Jenengan apa ini Bapak? Mumpun pinten taun gangguan, Pak? 11 tahun. 11 melambang ini. 12 ini tahun. Pernah di RSC 3 kali. 3 kali ke RSC. Kemudian terus telat tuang. Perubahan cuma sebentar. Karena obatnya tidak diminum. Obatnya diminum. Ya, obat tuh diminum. Kalau tidak diminum malah. Malah guling. Oke, pasti. Tiga, empatan. Aku nih buat nanti unjuk. Nih aku ngamuk. Oh. Nih diunjuk nih buat nanti lemawan sari, rokok. Mam rokok terus tidur meleh ngoten. Terakhir ke RSC di tahun pinten? Ndak kontrol. Ndak kontrol. Ndak kontrole di RSUD. Di puskesmas. Heeh, terus kula niku nggih kontrol nyuwun pil ngoten. Heeh. Kula diparingi menika rujukan ke puskesmas, kula tengene RSC, RSI, terus kula di Kapure. Untuk teng pedurungan Semarang. Oh, ini dokter ya, dokter Semarang. Oke. Iya, iya. Ester ingat lho. Iya. Sudah waktunya untuk masuk lagi. Masuk lagi. Di RSC. Nuwun sewu. Sabentinane pripun? Kok ngasih kangelan lho. Karena gini teman-teman, kabarnya keluarganya itu kangelan go nang rumah sakit. Nggih, mboten purun. Mboten purun. Nek pun ngatane mboten nganu, mboten sakit di kayak gini. Oke. Pokoknya nggih nunggu wedi. Kenapa ngantem? Mboten. Ngantem kadang nggih. Nggih, nggih napa mboten? Nggih. Nggih niki diwinginane. Jatuh sengetan. Jatuh sengetan. Terus napa mleh? Mriku ya niku ning pindah ning nuju tak ilokke ngoten niku. Mam kula ilokke ngoten. Anu senengane kan pedo. Ya pedo niku kulite kan kulit godhong. Nggih. Iku enak kok le untuk mendelik macam to. Oh pire. Sana saya niku buka bengok. Ya nek bengok-bengok nggih mboten. Mboten. Nek tiap wektu biasane bengok-bengok mesin cuci di barang-barang dipecahi. Niki lemari-mari dijumlang. Niku bibat napa niku dijumlang ndi? Nggih niku nalika badhe keng RSJ riyen. Nggih mboten sampai enggak ada kacanya sama sekali. Itu gara-gara dipecahi kancane. Terus niki jenengan nyuwun tolong pripun dengan kesayangan pripun ceritane? Nggih, saya niki dadi beda mriku mawon teng arek. Mboten nggih. Oke. Jadi memang keluarga itu minta tolong kami untuk bawa ke RSC. Tapi saya nggih kan nunjuk tolong juga ke jenengan. Nggih. Harus ada keluarga yang mengikuti nanti. Nanti yang tanda tangan jenengan semuanya nggih tanda tangan. Sampai nanti ada pemberitahuan karena hari ini saya juga harus mengambil pasien. Nek saya ngenteni nanti masuk bisa berjam-jam saya malah nggak kelar aku kok. Karena nanti tuh masuk terus dipilih. Berangkatnya dengan saya nggih, nanti naik di mobil saya. Tapi di sana tanda tangan dan semuanya nanti panjenengan. Nonton nggih. Siap ya. Oke, gitu ya. Teh Budi nih, ya tunjukkan saya. Kula udah ngiri. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kula tak derek. Monggo. Tipis itu. Mas Paudit. Assalamualaikum. Ayo sang pipis yuk. Metu yuk. Oke. Mas
Kalau siap ya, nek sewaktu-waktu aku butuh bantuan tenaga pemegang ya. Nggih, mboten usah wong siji cukup po. Sepertinya akan ada sesuatu. Saya ganti sandal mana? Oh no, coba, coba, coba. Kita deketin dulu ya. Yuk sini yuk. Mas siap belakang mas. Assalamualaikum Mas Pudin. Mas, Mas Pudin. Aku Mas. Buka Mas. Din, Din. Licin Mbak. Din, Din. Eh, buka sek dulu. Salaman karo aku nak. Salaman karo aku. Eh, ditutup, ditutup. Kemu pipis mau dulu, wes ah, wes ah, ditutup ah, ditutup ah. Din, Din, Din. Salaman karo aku nak. Din. Eh, pegang. Biar pegang Mbak ini loh. Cah ganteng, eh, manuk ditutup, 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 ditutup. Cah ganteng, cah ganteng, manuk ditutup, ditutup. Eh, muyah sih, cepet, muyah sih, cepet, cepet, cepet. Tak tani, cepet. Cepet. Din. Ya, pantas, nek, ini keluarganya wedi semua, ya. Oke, gak apa-apa, pot. Oke, sekedap, sekedap sih. Kesan, ini pipis sih. Ini pipis terang apa orang? Ditutup, ya, orang pipis. Ditutup. Ditutup celanane, yuk. Set ngene. Salaman karo aku. Salaman karo aku. Delok aku. Cak gandeng. Ah, aku Adi. Mas Adi. Jenengmu sapa? Kayak men aku metu wajane kene. Melok metu. Melok metu sendang digo, sendang digo. Sendang digo. Ah, kocok guyu ae kowe. Ngene, 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 ngene. Cekan karo aku sih. Tidak pernah keluar rumah ya Mas Eki ya? Sudah berapa tahun tidak keluar rumah? 12 tahun. 12 tahun apa itu rumah belas? Ini megang tapi ya metu, metu naik terlampe ya? Terlampe. Sandalanang, sandalanang, sandalanang. Oke, oke, bon. Alhamdulillah lah, tidak anu, cuma tak cukup-cukup, awak ego keker ya. Jenengmu sapa? Sulastra. Sulastra? Sik. Sulastra iku sapa? Bojone Sulastri. Bojone Sulastri. Sulastri. Jenengmu Sulastra, berarti aku ngundang kowe sapa iki? Pak Tra. Apa Pak Tri? Sulastra apa Sulastri? Sulastra. Sulastra wae. Kang Lastra apa Dik? Kang Lastra. Kang Lastra. Kang Lastra omah pundi nang? Gendeng Lastri. Gendeng Lastri. Oh ini secara arti ada yang kesurupan aja. Iya, padahal dia kudurono. Pacaran yang kono ya mas? Heh? Pacarmu kok gendeng Lastri ya ta? Betul, betul. Hei sopo? Sopo, mas sopo itu gendeng Lastri. Heh? Bujumu apa pacarmu sejenengnya Lastri mau? Kang Lastra? Eh, apa ini Lastri? Heh? Hei, salaman sekenceng ya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jawabnya gimana? Ngerokok ora? Ora ngerokok? Tenane. Mboten ngerokok Pak niki. Ngerokok. Ah, cuma ngerokok siji sik. Tak mundut ngerokok ya Mas ya. Ngerokok sik, ngerokok sik biar tenang. Ngerokok sik. Oke. Okay. Dulu Mas. Sik sik sik. Kene 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 lagi karo aku kene. Lagi karo aku kene. Ya, eh, bon, teng mriki mawon, aja sing aja diceki. Eh, ngaten. Nggih. Kan lagi ya, lagi ya nang, cah gadang. Ah. Rokok itu depannya ya. Oh, ini rokok ya. Ini kok. Udut sih. Ini loh, orang apa-apa, aku sih ngapain apa-apa. Misalnya, orang rasa pedih nih karena aku rasa galak karena gue. Tak sempat tau? Mau cek ah? Mau cek tak? As. Gih, keresahannya tenang dulu, biar ngerokok lah. Dalam? Oh, rambutnya dipotongi dhewe. Kangge napa? Gunting elek nuju gunting kula. Teng sak. Wah, ini bahaya nek ada senjata tajam. Nek gaman-gaman pun kula tibe-tibe niku. Oh, ngoten. Nuwun sewu critane, Bro. Riyen nate merantau. Mboten nate. Nate seneng wong wedok ora kelakon iki. Nggih. Oh, alah. Dicak mriki napa? Dicak. Iki rumah. Oh, pun nate omah-omah. Dereng.
Terus ditinggal ditinggal pacare. Boten. Boten. Mesti ono iki mesti. Wong sing ngasih ngene kok. Tiba ada benturan di kepala. Nanti cerita semua ke dokternya nggih. Karena saya nanti nggak mendampingi pada saat ke dalam untuk asesmen. Tiba pengkalih, boteng. Pernah benturan kepala dua kali. Itu ketika sebelum sakit. Saat durungi sakit atau saat durungi sakit? Saat durungi, saya sekolah. Sekolah saya berdiri ya? Oh, oke. Okay. Jadi pas sekolah itu jatuh? Jatuh. Benturan di kepala? Jatuh, sepeda motor juga kuncian. Oh, terus Mbak Doniku? Bermasalah, boten? Boten. Boten. Sampai kemudian? Kedua meleh depresi ini goro-goro nopo mbak? Putus cinta? Sekolah 10 besar kan dia kan 10 besar anu. Boten diunggah pernah masuk 10 besar tapi ternyata enggak naik kelas karena 1 tahun terlambat 25 kali terlambat. Oh oke ora terdipikir nggih niku men mulai guncang nggih mulai guncang ditambah kemudian kenal wong wedok seneng kemudian neng ora kasil ya bener nek geneng lastri wong sekolahane karo kono yo sik takoni Lastra ke Lastra apa Pudin tak tahu sing jelas jenengmu sing asli Lastra apa Lastri. Lastra. Lastra. Lastra omahmu ndi? Lastra, omahmu ndi? Geneng Lastri, Geneng Lastri. Iki omahe sapa iki? Iki omahe sapa iki? Omahmu omahe sapa iki? Ngerti ora? Jadi mulai gincangnya itu waktu sekolah. Udah lama banget Pak RT. Jadi sekolah itu dia termasuk anak yang pinter karena masuk 10 besar. Namun karena kesalahan melanggar aturan. Jadi tidak kelas. Tos yang banter. Oke, salaman karo aku sih. Anut aku ya. Ya, sehat ya Nang ya. Sembuh ya. Melaku yuk, berdiri. Kita akan ajak dia ke 1, 2, 3. Di tinggal mawon Pak. Ngapunten. Ini Kang Lare. Kene nang. Kang Lare ajeng kula beto teng Semarang ajeng kula obatke, nggih. Mugi-mugi pikantuk obat saras mangke, nggih. Nggih. Oke, njenengan ridho nggih, Bu, nggih. Salim, Kak. Salim karo Ibu, Nang. Salim, Nang. Allahu Akbar. Salam. Sehat ya Nang ya. Bapak. Kok bapak ngenteni kono? Salim. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah ya Robi. Ibu gerah nopo niki, Pak? Itu jagat lampah nggih. Jantung. Kok kata. Kakinya pun nyuntung berarti sakit. Nyuntungane nggih, Bu nggih. Mugi-mugi dimudahkan semuanya. Jenengan sing kuat, sehat, nggih. Ayo Nang, ngelaku Nang. Ya. Ke tengah. Secepatnya nggih, Mbak nggih, lututi ya karena nanti jenengan tanda tangan semua. Kita langsung berangkat nyuwun dongane, mudah-mudahan dimudahkan, nggih. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, teman-teman. Tidak ada drama berarti. Hanya dia tadi tertahan di kamar mandi mau pipis lama, enggak pipis-pipis. Sempat saya minta tolong untuk yang laki-laki lain bersiaga karena aku lihat badannya kekar, meneng wae. Itulah pas dijak salaman kok yo. Semuanya oke-oke saja. Dan ini kita didampingi oleh saudara sepupunya. Pernah adik toh Kak jenengan? Adik, pernah adik ya Mas ya. Paring asmo sinten jenengan, Mas? Nama? Anik ya. Mas Anik.
jenengan bisa cerita mula bukane ngeten iki jenengan lebih tahu tentang dia. Kok iso koyo ngene piye ceritane? Dulu itu secara tidak langsung itu Pak apa namanya? Baca-baca buku kayak itu loh Pak Mujarobat seperti itu beli. Tanpa digurukan, beliau itu mempelajari sendiri. Mengamalkan. Kenapa beli buku itu, Mas? Kurang paham kalau persen seperti itu. Mungkin sedikit banyak kayak dulu kan sering ada kayak tawuran atau apa, mungkin pengen kebal atau pengen apa mungkin Pak. Pernah tawuran deh? Enggak sih, Pak. Pengen kebal. Iya. Dijalani semua ritualnya. Neng ora iso-iso. Tapi malah kayak yang ada di dalam dari buku itu pada masuk. Oke. Ada kekecewaan karena kegagalan. Iya. Selain memang pernah seneng wong itu ora kelakon. Salah satunya, Pak. Salah satunya. Salah duanya, sekolahnya juga kecewa. Oh iya. Kecewa karena tadi sekolah termasuk 10 besar. Nengok orang munggah. Ya, ternyata ada riwayat tidak telat sekolah sampai 25 kali. Mas Nuwun Sewu iku kok telate guru-guru opo? Wajib selalu barang. Rumahnya jauh. Keduanya itu lho Pak, apa namanya biasanya? Ngebis. Ngebis kan kadang telat. Dan bisnya itu kan turunnya di pinggir jalan raya, sedangkan sekolahnya itu maksudnya agak jauh. Dalamnya masih jauh. Dia lari-lari pasti telat kayak gitu Pak, sering dimarahin sama gurunya. Gara-gara telat. Berusaha tapi masih telat. Dari keseringan telatnya itu loh Pak yang Oke. Ya, itu ketentuan memang. Yunis Kelambu Jambi itu buat alasan mau apain enggak bisa diterima. Iya, betul. Ban bocor Pak, ngantuk Pak, bis tak ndak bisa. Terus sempat minta Pak mondok ya Mas. Mau piye ceritane? Iya. Ya ben gak telat mungkin ya. Jaluk mondok ndi? Setahu saya itu kurang paham Pak kalau pondoknya pengen kemana, cuman dulu kayak wacananya itu pengen banyak. Pengen kerja, jelas enggak jadi, pengen mondok, belum dikasih sama orang tua, kebetulan seperti itu Pak. Mungkin jadi banyak kekecewaan itu kebetulan pas sembari itu membaca kayak mempelajari buku kayak tadi Pak. Jadi kayak lahir sama batinnya juga kena gitu loh. Kayak itu. Sudah kecewa banyak. Ditambah tadi belajar ilmu tanpa guru, punya ekspektasi tinggi tentang ilmu yang dipelajari tapi ternyata ra kelakon. Dadi ning ngene iki. Terus ene omah kene sering ngamuk. Sering berubah-ubah Pak. Kadang ya malah pakai pakaian perempuan, dasteran, pakai apa kerudung, kadang seperti itu Pak. Kadang malah ngelepas semuanya, ya kayak anak kecil gitu tuh. Kadang kayak anak kecil malah ya pipis setempatnya aja, ya gimana Pak, kayak anak kecil loh banyak. Kadang kayak gitu, kadang berubah kayak perempuan gitu. Oke. Ya halunya itu loh. Dinding dilukis seenaknya pokoknya Pak. Gambar apa? Iya, dinding dapur itu udah dicat berkali-kali, tetap dilukis pakai itu loh Pak. Kan bawahnya masih belum di keramik. Dikasih air dikit, kadang air minumnya diusap-usap, nanti diukis-ukis. Lemah ngono kuwi? Iya, Pak. Botol olah di banyu. Botol terus tanah. Nggih, lemah dikencingi. Nggih. Terus kemudian yang basah itu dipakai ngene. Nggih. Kadang dikasih air kayak dari kamar mandi terus digambar-gambar gitu loh. Cat alami ya. Iya, cat. Kadang sama itulah bekas bolot kopi. Sama. Bolot orang tahu ora, Mas? Kurang banget. Iya, itu kan bolot kopi itu apa jenenge? Ampase kopi itu. Ampase nggih, ya niku. Kayaknya tinggu nganu rokok gitu. Nggih niku, Pak. Diulas ora sik gambar nopo ngoten. Gambar yang biasa dibuat apa, Mas? Naga ada, Pak. Naga. Terus kayak tulisan 234 di Samsu. Seperti itu. Seneng rokok, Pak? Seneng rokok di Samsu? Rokoknya dia bebas, Pak. Rokok udo istilahnya. Rokok udo. Yang penting rokok, no? Iya, sebenarnya rokok. Kalau udah bosan direpes. Tapi bapaknya pernah dipukul ya Mas ya? Sering Pak, sering ya. Kalau mungkin ketidakcocokan apa gitu. Mudah-mudahan yang terbaik lah. Ini kita on the way sambil ini di belakang kakaknya nututi. Karena semua surat-suratnya dibawa kakaknya. Jangan sampai nanti terlambat. Ngantuk aja gini. Orang ngantuk toh, merem ngene iki terus. Metu gelem metu omah ora Mas biasane? Kayak gelem. Mboten, ndak mau. Tak jujur terus, Pak. Nang jero omah ngono. Nggih, terus mboten nate aneh-aneh.
Enggak, maksudnya keluar dari rumah enggak pernah? Boten. Dulu Pak pernah. Dulu naik motor kemana, dicariin enggak ada gitu Pak. Tahu-taunya di warung ngopi. Nanti orang tuanya yang bayar. Enggak bawa uang Pak. Mana gitu. Bawa sepeda mana gitu Pak. Ngono ya. Iya. Yes, mudah-mudahan ini yang terbaik lah. Amin. Kembali lagi kita sampai di sini. Udah enggak tahu berapa kali kita dengan orang yang berbeda-beda ya, Pak. Dengan orang yang berbeda-beda. Sudah dua kali di sini sebelumnya. Wah, yuk ngamuk-ngamuk, ngatomi panem, mencai koco. Full. Masuk, kene. Kene. Masuk kene. Alhamdulillah, akhirnya Mas Saiputin, Mas Sulastra bisa masuk. Sulastra. Ya, memang ngakuinnya Sulastra, masuk IGD. Dan lega karena keluarganya ngikuti dan bertanggung jawab. Kan biasanya kan selama ini kita yang tanggung jawab. Hari ini, kali ini keluarga yang tanggung jawab sehingga apa? Kita bisa fokus ngurus Mbak Seremban untuk pulang. Jadi tukeran ini. Ben apa ya? Ben gak malam terus pulangnya ya Rul ya. Mudah-mudahan yang terbaik buat Mas Saiputin atau Sulastra. Dan nanti mudah-mudahan bisa ada proses selanjutnya lebih baik lagi. Matur nuwun, terima kasih. Sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.